Kok dicoret-coret sih? Itu kan nanti mau dipakai lagi sama orang lain. Biar semua orang pada tahu kalau Laila sayang Bubun. Iya, Bubun juga sayang banget sama Laila. Yaudah yuk, kita istirahat yuk. Assalamualaikum. Masuk. Waalaikumsalam. Ini Salma, gasnya. Mau disimpan di mana? Oh iya, di sini aja deh, Malik. Makasih, nanti aku bawa masuk ke dalam. Malik, kamu nanti datang ke undangannya Pak RT? Datang. Malik, ini uangnya buat bayar. Makasih. Malik. Iya. Ini nggak kamu bawa yang kosong? Oh iya. Hati-hati ya. Ya. Ada lagi yang bisa dibantu? Enggak ada. Makasih ya. Sendirian sungguh berat dan melelahkan, namun hadapi dengan senyuman demi semua orang yang disayang. La 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 la, canda kembang. Ayo sih Pak RT, lama banget sih Pak RT datang dulu nih kayaknya nih. Jackson, cik 10 tahun sudah kita berumah tangga, tetapi belum juga mendapatkan putra. Parta, udah deh, gak usah nyanyi. Buruan, skincare seri luntur, harganya mahal tau. Iya, saya akan mulai. Cik, hei. Udah? Iya. Saudara-saudara semua, saya mengundang saudara-saudara untuk berkumpul di sini karena memang ada hal yang sangat genting tentang kampung kita. Genting yang di atas itu, Pak RT. Genting. Saya bermaksud dan kita semua untuk mengadakan kerja bakti. Dan acara kerja bakti ini kita akan adakan sore hari. Dan kita lanjutkan dengan nanti berbuka puasa bersama dengan warga. Pak RT, kenapa kerja baktinya pas puasa? Ntar kalau sali aus terus minum, siapa yang dosa? Apa sih lo, manja banget jadi perempuan. Gak boleh begitu. Kalau RT udah ngomong A ya A. Apa sih? Pak RT, gak ntar aja habis lebaran. Ntar aja. Enggak, justru itulah. Di bulan puasa ini kita harus berbuat baik. Ya, berbuat baik dengan cara kerja bakti. Dan juga untuk kita bisa beramal, bisa menyisihkan dana untuk kelancaran acara kerja bakti kita. Ya? Duit lagi aja ini. Udah Wulan, enggak apa-apa. Kita beramal. Itu saja intinya yang dapat saya sampaikan. Dan sebagai warga yang baik, kita harus memberikan contoh yang baik. Jangan seperti itu dia tuh. Rais, pungutin lagi tuh sampahnya. Lu udah datang telat, buang-buang sampah sembarangan. Ah, biasanya juga buang di situ. Tumben-tumbenan. Halo? Bang Lutfi di mana? Sally udah di parkiran nih, panas banget. Aduh, Sally enggak kuat. Di mobil hitam. Oh iya, oke. Hai, sayang. Mas siapa? Lah, Mas siapa? Ini kan mobil saya. Gimana sih, Mas ngapain parkir di sini coba? Situ yang masuk, keluar.
bilang sih kalau mobilnya yang ini? Aku tadi salah masuk mobil yang sana tuh, kan malu. I'm sorry baby, nanti aku ganti cat mobilnya ya. Ganti mobilnya aja. Iya, boleh. Yaudah, yuk pergi. Yuk. Tinggal satu lagi. Malik. Salma, Malik duluan ya. Rais, Malik kenapa ya? Duh, gimana ya Maya? Dia, kalau kata orang dia lagi kena mental. Iya, apa ya, kalau kata Angelina Jolie mah dia kena mental breakdown. Mental breakdown? Anu, mental break free. Mental yaudah, apa ya? Mental... Ya, nggak apa-apa, Rais. Nggak apa-apa. Aduh, ya pokoknya begitu dah. Dia kena mental. Nggak apa-apa. Yuk. Iya. Ayo. Iya, dah. Sian banget. Oh iya, Lik. Tadi gue ketemu Salma, dia nanyain lu, lu kenapa katanya? Lu kenapa? Enggak, gue gak kenapa-kenapa. Lu kalau mau move on, mau meninggalkannya, ya jangan begitulah caranya. Nih kata Michael Schumacher nih ya. Semakin lu menghindarinya, semakin sulit lu melupakannya. Udah mendingan lu bilangin tuh udah sama Michael Schumacher. Gak usah sok peduli sama hidup gua. Dalam kayak. Is. Hah? Tolong dong, Is. Gua banyak banget di bawahnya. Tolong angkatin ini ke mobil ya. Iya deh. Waduh, berat kayaknya. Pak RT bener-bener dah minta duit mulu sama warga. Pakai segala bilang penggalangan dana buat kerja bakti. Kan selama ini kita udah bayar iuran bulanan. Terus duitnya itu buat apa coba? Namanya kan juga amal. Jadi kita harus melakukan dengan ikhlas. Apalagi ngurus kebersihan kampung itu gak mudah loh. Aduh Bude, Bude jangan terlalu permisif gitu. Kalau ternyata uang kita digelapin, itu namanya kejahatan, Bude, bukan amal. Assalamualaikum. Salam, Pak RT. Iya, Dinda Sri. Deulan. Kebetulan nih, Pak RT. Pak RT, saya mau nanya. Kan kita kerja bakti dimintain penggalangan dana. Iya. Nah, kita kan bulanan udah bayar iuran tuh, Pak RT. Itu uangnya mau dibuat apa ya, Pak RT? Gini, Deulan. Dinda Sri, program ini kan memerlukan biaya yang sangat besar. Dan iuran yang ada itu tidak cukup. Hanya cukup untuk, ya, operasional saja. Operasional? Operasional apa ya? Bulan, udah Bulan. Ya, untuk ngangkat sampah pun itu perlu biaya yang sangat besar. Lah, kan kita bayar iuran bulanan sama uang sampah itu terpisah. Kan ada uang keamanan juga. Pak RT, kita itu kan gak punya tenaga keamanan. Jadi gak mungkin dong bayar tenaga yang gak ada. Jadi uangnya buat apa Pak RT? Oh, buat gajian Pak RT? Atau buat uang makan Pak RT? Oh, buat uang transport Pak RT ya? Jadi gimana Pak RT? Nggak gimana-gimana, Dinda Sri. Kanda hanya butuh Dinda Sri untuk bisa menjadi panitia konsumsi. Iya, boleh Pak RT. Terima kasih atas kebaikan Dinda Sri. Semoga Tuhan membalasnya. Deulan, kalau begitu saya permisi. Iya, Pak RT. Terima kasih, Dinda Sri. Iya, sama-sama. Iya, terima kasih. Mari, Pak. Iya. Thank you.
Bang, nasi goreng dua, Bang. Ya. Lah, lu, Bet. Rapi. Kalau siang abis buka, gua dagang bakso. Abis traweh, gua dagang nasi goreng. Lah jadi orang kudu multi talenta. Kudu smart people. Iya enggak? Iya enggak? Ini gua demen nih. Keren. Ya udah, pesen nasi goreng dua ya. Pakai bakso dong. Boleh lah pakai bakso. Bakso telur apa bakso urat? Bentar, bentar. Itu bakso kapan? Sisa tadi sore. Wah, lu bener-bener ya. Ya udahlah, terserah lu lah. Tungguin dah. Mana lu udah bisa move on belum? Move on apaan? Ya elah, masih aja pura-pura. Kan semua orang udah pada tahu. Kepo lu. Lagian lu dia mulu enggak seru lu, enggak asik. Lagian lu perhatian banget sih sama gua. Gua tahu nih. Lu suka ya sama gua. Di enggak. Apaan lu suka? Udah, ngaku aja kalian. Lu suka kan sama gua? Ih, enggak, apaan sih lu enak aja ngapain juga gua suka sama lu. Serius banget. Iya, gue juga tahu. Seluruh wanita di dunia ini gak ada yang suka sama gue. Gue tuh kan cuma tukang galon, tukang beras, tukang gas. Gak ada yang mau sama gue. Ih, baper lu. Ya Allah, Lik, ngapa sih, Lik? Lah ngapa aja duduk di bawah, gue sediain bangku. Malam-malam bercanda aja. Gila dah. Oh, iya. Is, lu udah tempel di mana aja tuh poster? Oh, lah tenang, Teh. Gua udah tempelin di tempat-tempat yang paling strategis yang ada di kampung kita. Oh. Cakep. Cakep. Lu emang cakep. Terus di mana aja tuh lu tempelnya? Di depan warungnya Mpo Neneng, di tembok sebelah kanan warung Mpo Neneng, sama di sebelah kiri tembok Mpo Neneng. Is, lu pikir itu poster apaan? Itu poster sebuah inspirasi, motivasi. Makanya lu mesti tempel di mana-mana. Lah itu dia. Itu mah, Teh, disebar di mana-mana mah teori lama. Nih, gua kasih tahu nih, Teh. Menurut Leonardo DiCaprio, ya, dalam teori komunikasi, ya, tempat yang paling tepat untuk menyebarkan sebuah berita adalah di tempat yang dipakai orang banyak berkumpul. Oh, lah di kampung kita kan yang sering dipakai kumpul sama orang-orang warga itu kan warung Mpo Neneng. Kepanjangan. Lu ngomong kepanjangan. Bilang aja lu males. Pakai teori Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Bukan urusan gua. Sini. Apaan? Lama. Anasih gua badan lu sini. Aduh. Nah, sekarang lu keliling, muter di mana orang banyak kumpul, lu ngetem di situ. Dah, ya. Kan? Dikata kita ondel-ondel kali. Lamaan sih. Terus. Ya. Lik, gua minta solatif dong. Tuh, ada di meja belakang. Biarin, biar lu susah untuk melupakannya. Nggak dipasang di situ juga kali. Ya lu lepas aja kalau lu berani merobek wajahnya. Ketimbang poster doang. Lagian lu sih ngapain juga sih pakai foto wajahnya Salma? Kita kan semuanya tahu kalau wajahnya Salma itu yang paling bersinar dan menginspirasi di kampung kita. Ya emang sih dia pernah merobek hati lo. Tapi masa iya lo tega merobek wajahnya? Lo coba itu.
Robek hatiku. Nah, kok ada muka di perempuan? Lah, gak bener nih. Waduh, di warung gue ada nih muka perempuan. Ngapain? Ini warung gue. Harusnya gue yang jadi Let's go kerja bakti. Cantik kan, Sally? Ah, panas lo 39 nih hari ini ya? Demam lo. Mau patwal kemana? Ini namanya kerja bakti with style. Lo pikir winter nih kampung? Pakai boots. Yang harus dijaga tuh bukan kuku kaki lo. Akhlak lo. Ah, pakai nanya lagi. Nah, begitu. Bagus, bagus, bagus. Yang bersih, yang bersih. Ini diangkat-angkatin tuh. Ini juga nih. Saluran air nih, jangan sampai terjadi mampet. Oh iya, beresin. Ini rumput-rumput cabut-cabutin. Oh iya. Begitu, harus kerja bakti. Mbak, dibuangnya jangan diacak-acak lagi sini ya. Ya. Bantuin. Hah? Bantuin. Berat nih. Gak kuat. Iya. Payah lo. Iya. Bentar. Iya. Is. Pan. Videoin Is. Buat dokumentasi Is. Iya. Bagus. Oke Is. Oke Is. Dah. Oke Is. Ya. Is. Ah, kelihatannya oke. Dah. Oke. Oke Is. Say. Lah, Teh, lu bukannya beneran itu. Udah. Kita harus kerja bakti supaya kampung kita bersih, ya kan? Weh. Ini angkat dulu nih, jangan di jalanan, terganggu orang lewat. Geser. Lah, udah dulu. Ini ambil lagi. Nih, ambil lagi. Oke, videoin. Sat. Oke. Lu diem aja. Oke. Sat. Kita lanjut. Udah. Elah, Teh. Oke, bagus. Nah, ini nih. Kali aja masuk gorong-gorong. Kalian, Teh, masuk gorong-gorong. Lu cari kabel, Teh. Enggak dong. Ini jalanan ini, saluran air ini harus benar-benar bersih. Harus benar-benar bersih supaya nggak ada got-got tuh mampet. Iya. Yeah. Nih bang, gue ajarin bang. Nih, gini bang nih, dikorek-korekin gitu tuh. Iya, Pak. Nah, ambil is. Nah, ya, oke. Sat, sip, terus. Ya, oke, berikutnya. Iya. Lu nyusahin warga aja lu. Panas banget sih. Males banget suruh bersih-bersih kayak gini. Sari gak suka kotor. Gimana ya? Tapi kalau gak bersih-bersih ntar dimarahin Pak RT. Baby, what are you doing here, baby? Baby? Yes. Ya, akhirnya kamu datang juga. Of course. Baby, mau bantuin Sally gak? Of course. I will help you. Apapun, aku bantu kamu. Beneran? Ngapain kita? Kalau gitu, pertama-tama, baby pegang dulu nih sapunya. Oke. Okay. Nih, sama ini juga. Okay. Bantuin Sally bersih-bersih, oke? Okay? Yes. Nyapu-nyapu? Iya. Yeah. Right, alright. Mulai misalkan, dari mana? Dari sini. Hah? Iya. Yeah. From here? Iya. Yeah. Oh, the God? Iya. Yeah. Yes. The God of life. Right? Bisa kan? I can, baby. Ah, kamu memang paling baik. So, ayo masuk situ, baby. Iya dong. Ayo, baby, kamu bisa. Yes, of course, I can. Masuk ya, baby ya. Iya. I jump, you jump? No, you jump, I'm not, okay? Okay. I jump, you don't jump. Yeah. You don't jump ya? Ya. Yeah. Okay. Alright, baby. Sally semangatin dari sini. Ya, yeah. Yes, of sini, course. Sini, Sally bawain dulu. Duh, it's so sempit, Sally. My body is big, Sally. Gak apa-apa, baby. Okay, di sini kamu okay. Gak big. Yes, alright. Oh,
Too many encus ini, Sally. Bisa? Yes, bisa. Oke. Okay. Aku panggil asisten aku aja ya? Gak usah, kamu aja. Aku aja? Iya. Yes, alright. Oh. Bisa? Oh, bisa. Sally tunggu di sini ya, Sally semangatin nih. Oke. Okay. Banyak banget ya. Benernya buang sampah. Ya ampun, Lik. Lu jorok banget sih. Kan tangan lu kotor. Ini pakai punya gua aja nih. Ya ampun, cocok banget kalian. Halo, Mas Kemal? Iya. Tapi Laila gak nakal kan? Bakar kalori dah hitung-hitung. Mayan ya, Pok. Mayan dah, Pok. Gua lihat-lihat tuh sepatu lo kagak ada kotor-kotornya tuh. Ya. Ngapain lo tadi mandor? Enggak kalau dia mandor. Sally kan kerja bakti, tapi Sally hati-hati. Jadi biar enggak kotor. Ini sih sepatunya buat jaga-jaga aja biar enggak lecet kaki Indah Sally, Pok. Lagian ya, Pok, Pak Arti tuh ngapain sih nyuruh kerja bakti? Ini kan lagi puasa. Hah? Kenapa? Mau puasa, mau kagak namanya kerja bakti ya wajib. Lah lu nape takut baju lo kotor? Minta laki lo yang baru, gitu aja repot. Kata siapa sih lakinya Sally baru? Baru kali. Baru? Aduh Sally, gue itu bisa mengendus, gue bisa mencium 2000 km kelakuan lo ya. Lo tuh setiap ada banda yang baru, udah pasti laki lo baru, dapat lagi dari laki baru. Lagian biarin ya, kalau Sally cepet dapet pacar, ya karena Sally tuh janda tercantik, terbohai, terseksi di kampung ini. Emangnya po nenek, gak laku-laku. Di, tercantik, terbohai, terape. Tapi lu gak otomatis kayak gue, mohon maaf. Motor kali otomatis. Pak RT telpon, Pak. Yuk kita ngumpet, ntar ketahuan kita gak ikut kerja bakti, cepat. Sini, kurang seon. Nah, ini sih. Kan dia nelpon, ngapain lo ngumpet? Ketahuannya di mana? Ya juga ya, Pok nih ngadi-ngadi emang. Lu! Gua. Nah, belasuan udah kan ya, Ma ya? Iya udah sih. Oh. Ini lebih. Pak Rudy nanti abis dicangkul dibersihin lagi ya. Iya. Rais, ini ada batang pohon, kuat gak? Angkatnya? Iya. Lah kuat. Rais mah strong. Emang ngemalek. Nyebelin banget sih si Rais. Kesel gua. Makanya kerja, jangan ngeliatin Kak Salma mulu. Nih, masih banyak nih, tuh. Lu lagi apaan sih? Siapa juga yang ngeliatin Salma? Tuh kan, diliatin mulu. Tadi katanya enggak. Apaan sih orang gua gak ngeliatin? Rais, musik. Oh, udah siap, Teh. Terima kasih.
Aduh. Po, kayak orang kondangan ya, Po, kita. Kita lagi ada dangdutan. Aduh, bawa kuda ya? Ini lagunya kayak di warung makan Sunda kita. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan ya, Teh. Abang gue. Is. Foto dong. Foto dong. Maaf ya. Kayak pra-wedding ya. Malik mau ambil ini. Aku ambilin ya. Udah gak usah, makasih. Ini? Lu kok gaduhin sendok? Oh, gugup. Papa grogi ya? Iya. Lagi dikit dong. Ngapain sih ah? Ini banyak. Ambil. Dikit doang, Is. Elah. Nyicip doang, nyicip. Ini lu agak. Bener-bener lu banget buat teman sendiri lu. Kalau kamu ya udah. Lah. Ya, Lik. Lihat, Lik. Loh. Dia dijemput si Kaimal. Ya. Oh, capek, abis kerja bakti, capek, aus kasih sayang, coba itu. Aduh, abis gigit sendok, gigit jari temen gue nanti. ya, ah jorok lu tuh, aduh, candanya kayak bocah SD lu. Makasih ya Bebep. Bebep itu nyempetin datang ke sini lagi buat jemput Sally setelah Bebep buka puasa bareng rekan bisnis. It's okay, baby. Okay. Kita mau kemana, Bebep? Kita makan cilok. Makan cilok? Yes, nanti kamu tambah cabai. No lah, pizza. Pizza? Aku tahu pizza yang paling enak. Okay deh. Alright. Kita berangkat ya? Ya. Let's go. Oke, terima kasih ya. Terima kasih dan jangan kapok kalau kita kerja bakti lagi. Iya, Pak RT. Iya, Pak RT. Beda Pak RT ya. Ya, terima kasih. Yo, sama-sama. Terima kasih. Yo, silakan itu ambil tunya dulu baru jalan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Gak ada yang ngamplopin ya. Ya. Terima kasih, Bu. Pada kosong semua, gak ada yang ngasih. Iya. Terima kasih. Dan terima kasih semua ya. Terima kasih udah main ke rumah saya. Rumah saya, Pak RT, ini rumah saya. Maksudnya semoga kelak menjadi rumah kita berdua. Ih! Tangan. Rais! Janda kembang. Kamu capek habis kerja bakti? Capek. It's okay. Nanti. Aku mau langsung mandi. Terus tidur. Oh, that's good. Bebep. What? Kunci aku kemana ya? Kok gak ada? No. It's not in my mind. Terus gimana? Sally gak bisa masuk rumah. Relax. Biasanya common people itu
naruh kunci di welcome. Welcome apaan? Keset. Oke, sok-sok welcome. Coba. Let's we find out, right? 1, 2, 3. Ah, nggak ada. Maybe kalau orang-orang pada umumnya itu naruh kunci sih di pot ya biasanya. Di bawah pot, right? Oh. You remember? Kamu inget nggak? Itu! Besar ya potnya. Oke, aku coba see ya. Ya. Kamu lihat dari situ ya. 1, 2, 3. Ada, honey? Enggak. Hah? Enggak ada. Oke. Mana lagi dong? Gimana lagi mungkin? Itu belakang kamu. Oh. This is bigger ya. Alright. It's okay. Pasti kamu taruh sini sih ya. Oke. Okay. 1, 2. Oh, ada Ani, ada? Enggak. Okay. Aku yakin banget ini ada di yang paling besar, the biggest pot here. Alright. 1, 2, 3. Ah, ada pasti kan? Ada kan? Bentar, Bebe. Tahan dulu. Iya, ada kan? Ada Sally kan? Saya ingat sesuatu. Ada! Ada! Hey. Hah? Ketemu kuncinya ya. Iya, pintar kan Sally. Oh, kebangetan. Kebakaran! Kemalo, kebakaran lo. Loh, ngagetin aja lo. Pakai nyumpain rumah gua kebakaran lagi. Gara-gara lo tidur nih, sepi warung gua. Loh, apa hubungannya? Hubungannya udah tahu lagi panas. Lo tambah-tambahin aja. Ya karena lagi panas makanya gua ngadem. Bukan begitu maksud gua, Donald Bebek. Maksud gua tuh ini udah panas karena perkara di kampung penuh dengan rahasia. Paham gak lo? Tuh si Kemal sama si Salma, ya itu gua rasa udah pada kawin tuh berdua tuh. Cuman pada ngumpet-ngumpet aja. Sian lo si Malik lo, sakit hati lo. Kalau begitu caranya. Sama tuh perempuan siapa? Si Sally. Sok-sokan berdua-duaan sama pria misterius. Apa lo pikir kuis pria misterius? Dasar lo lambe curah. Bulan puasa aja masih gibah aja lo. Gibah-gibah tapi lo fokus dengerin. Oh, kakinya diangkat. Udah mulai kurang ajar lo sama gua, sama warung gua. Aduh. Nggak liat. Lu mah bercandanya kagak lucu. Masa sih? Aduh, kenapa tuh? Aduh. Kenapa sih? Ini nih, pinggang gua. Kenapa ya? Pinggang. Kenapa pinggangnya? Pinggang gua, tolong. Kenapa sih? Tolongin, Pak Nenek. Bohong nggak sih? Beneran ini, aduh. Bohong lu ya, cari perhatian beneran. Lu. Beneran. Ada ini. Lu sih. Apas lagi lu, gimana mau diangkat ? Waduh, disepak lagi. Pelan-pelan. Bro. Iya, orang lain ini pinggang. Bener. Iya. Aduh, lu pelan-pelan. Bro. Iya, pasangan baru. Pokoknya gak usah jauh-jauh cari jodoh udah ada di depan mata. Mendingan gue jadi janda seumur hidup. Idih, lu pikir gue mau sama lu? Ntar gue kawain sama lu, motor gue lu omelin mulu. Oh, lu pikir gue ibu tiri? Aja lu. Padahal serasi banget ya, Beb, ya? Yes. Best couple, Beauty and the Beast. Lan, lu tuh kagak ada tugas kuliah gitu, apa gitu kayak mahasiswa-mahasiswa lain? Ya elah, baru juga nyampe udah diusir gua. Yeay, bukan ngusir, kepo aja. Kasian tuh bude, buruan kelarin kuliah lu. Biaya kuliah kan gak murah ya, iya kan? Lu tuh juga cari jodoh, lu gak kasian sama ibu lu. Apaan lu? Sama lu aja gimana?
Enggak deh. Gue kalau misalnya sama lu, ntar jadi sahabat gue siapa? Gue curhat sama siapa? Gue cerita-cerita gini lagi sama siapa? Halo? Ya Pak RT? Sekarang? Pakai mobil? Ya yaudah, saya kesana sekarang Pak RT. Ya. Kenapa, Lik? Tahu nih, Pak RT nyuruh gue kesana sekarang. Ya udah kalau gitu gue ikut ya. Ya udah. Sampah lu taruh di depan rumah gue semua. Lihat tuh. Gimana sih lu? Gimana? Lah emang saya harus taruh di mana? Maksud gue, sampah itu kan lu bisa buang di mana aja. Ada tempat-tempat khususnya. Iya kan? Nah, lu bisa aja buang di warungnya si Neneng. Atau di depan kamarnya Sally. Atau yang lebih cakep, di kamar lu. Nah, bagus, buat tempat lu tiduran. Emang rumah kita tempat sampah apa? Bagian. Tuh, Malik. Ya, Pak RT. Ada apa, Pak RT? Ini lu lihat sampah di depan rumah gua. Nih gara-gara dia nih bengkeroknya nih. Lah, iya baru mau saya tanyain, kok sampahnya ada di situ sih? Ya, abis gue mau taruh di mana abisannya? Makanya PRT kalau ngasih instruksi yang benar dong. Kemarin juga ngomong sama saya katanya ada tukang sampah. Mana tukang sampahnya kok enggak ada? Kalau gitu yuk, langsung aja angkat ke mobilnya Malik deh kalau gitu. Yang begini kan jelas, kita taruh di mana. Jadi RT salah mulu gue. Wah, emang pernah benar. Angkat es. Lah gue di mana? Tega banget lu, Teh. Oh, ini laki lo yang baru nih, sekarang nih. Diem katanya. Tapi ini ya, Pak. Sok deket-deket lo. Oh. Sirik aja, jomblo sirik, Beb. Ih, sorry, Shay. Lo mah gak begini modelannya deket-deket sama lo berdua. Oh, tunggu lo. Ini petir datang baru lo pisah. Lintah kali, ah. Yes, Pak. No problem. Sally boleh minta sesuatu gak? It's okay, no problem. What? Sally minta tas baru ya? Yes, boleh. Bebep, kan Sally sering duduk-duduk di sini sama Pok Neneng nih, nemenin Pok Neneng yang gak ada kerjaan itu tuh. Gimana kalau kita beli warungnya aja? Gak ada yang bilang gue mau jual. Apa lo, beli warung-warung. So inisiatif lo. Ya gak apa-apa kan duitnya Sally kebanyakan, Po. Iya, orang gue gak mau jual mau apa lo. Gue mau beli rumah lo, sekarang bisa gak? Ada di pasar saham ini warung. Gak ada, pasar sampah. Gak mampu beli warung gue, pound sterling harganya. Gak ada saya pound sterling. Tapi menarik sih, Po. Peluang usahanya. Selamat sore. Besti! Aku beli dua ya. Boleh. Hai. Beb. Aku mau open eating dulu ya, with my business partner. Open eating apa ya? Buka puasa. Oh, sekalian grand opening. Sirik, gak bisa bahasa Inggris, sirik. Pokoknya kamu nanti kalau misalnya miss me, just call me aja. Oke. Repot banget ngobrol gitu doang. Aku bawa ya. Oke, Bebep. Bye. Oke, Bebep. Temen aku juga. Oke. Temen aku. Bicara full ya. Udah. Duduk. Besti, duduk sini. Bentar. Taruh dulu nih kerjaan. Mau duduk sini apa duduk sini? Terserah, di mana aja. Sini aja, repot banget loh. Besti, Sally mau nanya nih. Sebenarnya si Besti sama Malik tuh ada apa sih? Gak ada apa-apa. Wah, lu suka begitu. Malik lo bilang gak ada apa-apa. Sama Kemal bagaimana nih? Aku enggak. Temen doang. Oh, temen doang. Ya, lu kan teman gua ya. Si Malik teman gua juga. Enggak boleh lo mempermainkan hati laki-laki, dosa. Ya, dua-duanya cuma teman, Pok. Tapi ya, Besti, kalau Sally boleh saranin, mending Besti pilih yang mobilnya bagus aja.
biar hidup Besti itu sejahtera kayak Sally. Buktinya Sally udah bisa makan enak, suka ngopi-ngopi, terus sekarang mau beli warungnya Pak Neneng. Eh, sembarangan kalau ngomong, gak pernah gue bilang mau jual. Berapa, Mpok? 10.000. Besti, tapi Besti gak boleh kayak gitu loh. Besti itu harus menyelesaikan masa lalu Besti dulu. Kayak Sally pernah kok ditinggalin, pernah sakit hati juga. Tapi Sally tuh gak kenalan sama cowok ini, cowok ini, cowok ini. Saya selesaiin dulu masa lalu Sally, baru Sally jalan sama yang lain. Jadi gak kasih harapan palsu kayak gitu. Tapi kan aku gak kayak gitu. Busi. Halo sayang. Hai sayang. Bubun. Apa tuh? Bubun, hah? Kenapa Om Malik udah gak mampir-mampir lagi ke rumah? Iya, soalnya Om Maliknya lagi sibuk. Gak apa-apa ya? Oh iya. Kata Bu Guru Laila, Bubun belum bayar sekolah. Iya, pokoknya nanti biar Bubun telepon langsung Bu Gurunya ya. Oke. Kamu fokus aja ngerjain PR. Oke? Okay? Oke. Oh, teman doang. Ya, lu kan teman gua ya. Si Malik teman gua juga. Gak boleh loh mempermainkan hati laki-laki, dosa. Besti, tapi Besti gak boleh kayak gitu loh. Besti itu harus menyelesaikan masa lalu Besti dulu. Jadi gak kasih harapan palsu kayak gitu. Permisi, ya. Mau nanya rumahnya Wulan sebelah mana ya? Kamu macam-macam mau Wulan? Wah enggak bang, mau ngobrol aja ke rumahnya mau ketemu. Lo ngapain ke sini? Kagak bagus kalau ketiban cecek gue kasih tau sama lo. Bertanda buruk. Bertanda buruk, Neng? Lah iya. Hah? Cepi meninggal. Innalillahi. Tunggu. Gue balik. Ya. Papa, Laila kangen. Canda kembang. Wajah yang cantik dan menawan. Jadi rebutan, omongan gosip selalu di.